Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Pada kesempatan video kali ini saya sedang menuju ke Badung Utara, teman-teman. Kita mau silaturahmi dengan salah satu komunitas Yamaha NMAX yang ada di situ. Uniknya adalah komunitas ini adalah gabungan pengguna NMAX yang ada di salah satu banjar. Jadinya satu banjar itu muda-mudinya gitu teman-teman pada pakai NMAX dan modifikasinya gokil-gokil. Salah satunya yang akan kita tonton kali ini itu mulai dari warna, ubahan pada lampu depan, kaki-kaki itu gokil banget teman-teman. Selain itu kualitas pengecatan juga sangat baik karena dikemas oleh bengkel cat profesional di daerah ini. Komunitas ini bernama Famous Racing Bali. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sekedar informasi, jika di channel ini ada beberapa konsep modifikasi untuk acuan teman-teman dalam berkarya, mulai dari motor matic, kemudian ada motor sport, ada juga motor touring gitu teman-teman. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita simak penuturan dari humas komunitas ini karena sang pemilik motor kebetulan lagi berhalangan. Selamat menonton. Halo, selamat pagi Smton. Kami dari Famous Radar Bali. Selamat siang, Ari Prayoga. Mau sedikit review tentang motor Kuli Radar. Dari kaki-kaki yang pakai pelak, yang pakai power, dan sedikit dari rem kaliper yang pakai Kitako, dan bottom yang pakai Red It, dan untuk lampu yang pakai Proji CRP. Untuk itu warnanya apa beli Projinya? Projinya warnanya putih. Ya, putih. Dan untuk sen yang pakai JPA sudah di custom. Jadi dan di repaint ulang. Warna apa? Warna merah. Merah putih ya. Untuk dari atas yang pakai windshield Ochito yang sudah di custom juga. Dan mungkin itu sedikit dari depan, tampak ya, depan. Untuk warna beli, ini warnanya apa beli? Di repaint ulang atau gimana? Untuk warna sudah di repaint ulang menjadi hijau flosor pisang itu yang masih muda. Okay. Yang baru tumbuh. Gitu ya. Okay, hijau. Ya. Ini dilapisi gitu nggak beli? Apa namanya clear zaman sekarang itu nggak? Nggak, masih enggak. Standar. Clearnya masih standar. Standar ya. Boleh tahu tempat ngecatnya di mana beli? Untuk tempat repaintnya kita punya anggota repaint di Abian Semal. Nama bengkel repaintnya Wira Motor Repaint. Wira Motor Repaint. Oke, nanti kita cantumin linknya di deskripsi. Ya boleh, boleh. Teman-teman mau siap. Oke, lanjut ke atas beli. Itu suspensinya apa tadi beli? Suspensinya kita pakai Red It. Red It ya. Red. Oke, ke atas beli. Stang. Untuk stang masih kita pakai standar. Dan untuk hand rim ya, kita pakai black diamond. Tutup minyak rim pakai black diamond juga. Dari hand grip black diamond juga. Semua black diamond. Ya. Semua spion. BD. Untuk spion kita pakai Wilwood model BD. Untuk bagian
belakang. Belakang. Dari belakang, dari atas, behelnya sudah di custom, dipotong ya, belakangnya. Dipotong ya? Dan dari stop lamp yang pakai model AS yang sudah di custom dan di repaint ulang. Jadi biru putih, biru merah, maaf. Oh, biru merah. Itu langsung sein ya? Seinnya juga otomatis. Ya, seinnya juga otomatis. Ya, dari custom. Lihat penayangan saya dinyalain gitu. Ya. Terus nih untuk knalpot yang pakai Acra, Acra Copic. Itu full system atau ininya aja? Belakang, full system. Full system dari leher sampai belakangnya. Untuk mesin beli ada ubahan enggak? Kalau dari mesin masih standar karena kita pakai motor harian. Harian. Untuk kuli gitu ya. Ya, kuli rider gitu ya. Yang dirubah apa beli? CVT atau apa? Enggak ada. Enggak ada. Cuma di CVT diisi peleskop aja. Oh, saat peleskop. Peleskop. Ya. Ya. Kalau dari shockbreaker yang pakai Showa dan itu ada kaliper apanya? Suspensi belakangnya. Enggak, masih standar. Yang dengan tabung itu. Iya, masih standar. Dan untuk kaliper belakang juga digunakan Kitako yang 2 piston. Oke, selanjutnya yang apa ke depan? Ada yang belum kesampaian enggak beli konsep modifikasinya atau udah selesai? Masih banyak yang kurang untuk ini ya. Yang boleh tahu kira-kira apa yang sebelumnya yang akan di konsep ya. Dari stang, dari jok. Oh ya, joknya masih jok masih standar ya. Joknya masih mulus standar. Oke. Dari ada juga dari tutup radiator yang sudah di custom. Oh ya, yang itu ya. Ya. Itu menggunakan apa, Mi? Custom handmade. Lebih gede atau lebih gimana? Atau tutup variasi aja? Variasi tutupnya. Tapi radiatornya tetap tetap. Yang sudah di custom itu. Mungkin itu aja sih dulu aja ya? Yang untuk standar kuli rider. Oke, untuk lebih lengkapnya kita lihat tayangan berikut ini. Ya, siap. Solidaritas tetap tertib di jalan. Pemus Radar Bali. Jaya. Terakhir beli untuk biaya, kisaran biaya yang udah dikeluarkan untuk konsep modifikasi yang seperti ini. Untuk kisaran biaya menghabiskan kurang lebih baru 10 juta. 10 juta ya. Ya, kurang lebih itu ya. Lebih ya. Oke deh. Siap. Oke, yang terakhir pesan-pesannya kalau ada ini member famous itu khusus di sini atau boleh orang lain masuk nih? Ini sementara sih masih di khusus lingkungan Banjar. Ya. Kalau ada member yang luar Banjar ikut, ya kita tanya mau ikut anggota touring atau anggota resmi. Karena kalau anggota resmi itu ada suka dukanya gitu. Kalau Banjar lah istilahnya. Ya. Kalau untuk anggota touring cuma ikut pas touring aja, pas ada acara event ya. Tipe keanggotaan. Oke, sip Bebli, terima kasih atas informasinya. Semoga memberikan inspirasi buat teman-teman yang ingin modif motor. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye, siap. Kami dari Pemus Radar Bali. Lupa perkenalan dulu. Oh, ya. 1, 2, 3 Kami dari Pemus Radar Bali. Mengucapkan salam solidaritas dan tertib di jalan. 3 Kami dari Pemus Radar Bali. Salam solidaritas tetap tertib di jalan.
Siap.